arah Sabah maju jaya. Guys, sekarang ni semua benda di hujung jari. Paling syok, shopping secara atas talian. Tinggal buka apps macam Shopee, Lazada, Alibaba dan sebagainya. Ha, kamu tahu kah guys? Untuk menjadikan urusan dagangan atas talian lebih mudah, cepat dan efisien, pembangunan hub kargo penerbangan di Terminal 2, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu akan dilaksanakan melalui kerjasama antara Sabah Air dan Post Aviation. Memorandum persefahaman telah ditandatangani pada 8 Disember 2021. Terbaiklah JRS. Semoga ekonomi negeri Sabah akan berkembang pesat dengan terlaksananya MOU ini. Hajiji, alap panah.